Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Kabinet Jokowi untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun hadir dalam sidang yang digelar pada Jumat 5 April 2024. Keempatnya menjadi saksi atas tudingan penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk memenangkan paslon tertentu.